Pertama saya sampaikan selamat datang dan saya mengucapkan terima kasih atas kerauhannya wayang kulit semalam suntuk yang nanti akan dibawakan oleh di jalan di Sumberjo Eko Asmoro. Kemudian juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari jadi wakil yang ke-220 sekaligus kami punya harapan besar semoga digelarnya pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini kita semua bisa nguri-nguri budaya Jawi karena ini sangat penting sekali. Kadang yang saya lihat lebih dari 200 UMKM ada di desa Tembelgan, luar biasa sekali perkembangannya dari ujung panjang sambilan kami. Semoga dengan pagelaran wayang kulit ini bisa bermanfaat bagi khususnya warga di desa semoga pagelaran wayang kulit ini bisa berjalan setiap tahun. Terima kasih. Amin. Ya. Sebelum saya duduk, saya ingin memberikan kejutan dulu kepada yang duduk di taman. Yang bukan duduk di kursi, saya ingin memberikan pertanyaan ya Bu ya. Kalau dapat ngacung langsung ke depan dapat uang 100.000. Ya, saya pilih. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang ada di sini hanya satu saja yang bisa menjawab dengan cepat, langsung tunjuk jari. Pada malam hari ini, pagelaran wayang kulit, siapa yang menjadi dalangnya? Ayo, nenek, ibu yang ini, yang ini, yang pertama kali ngacu, ya, jenengan. Ini lagi, lagi. Asmane sinten Bu jenengan? Bojone. Dalane Bu. Oh, Mbak Dipan no wah tanggane apa no? Sinten Bu? Nama dalangnya Bapak siapa yang membawakan pagelaran wayang kulit di malam ini? Badai. Bapak sih Badai itu. Raharjo. Alhamdulillah. Salah sithik lah popo sing bener Ki Subarjo Eko Asmoro. Pak Lurah yo rapat. Apa foto sih? Tak mau foto. Ah, yang pertama itu saya. Moga lah, Lurah. Halo, halo. Ini. Nah. Kalau anak-anak, mari anak-anak maju semua. Maju, Ando. Pertanyaannya gampang, pertanyaannya gampang. Siapa nama kepala desa Gembelgan? Ya, itu hadiah kabeh. Oke, pemirsa kabar berita mentari di depan lapangan depan desa Gembelgan. Kita bebas kedoprak yang benar wayang kulit. Wayang kulit. Majunya dan lalu asal buatan oh bocah-bocah ya asal apa ini Pak Kepala Desa ini bagi-bagi uang buat anak-anak muda ya banyak banget ini ada sekitar berapa ini mungkin ada 5 pelan anak ya.
pakai uang ini. Ini bagian dari peduli sesama. Oh, ini melu-melu apa tadi? Minta Madura. Aku janji tak makan. Terima kasih lancarnya acara ini. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan selamat menikmati pagelaran wayang suntuk pada malam ini yang akan dibawakan oleh Ki Subarjo Eko Asmoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemblekan. Oke. Gemblekan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemblekan saya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada bucah mas sepuh, bucah mas sepuh, bucah anak muda, anak muda, sepuh, kurang no, mau bedah ke kalkulus lagi kayak. Halo, selamat ya, selamat ya. Profesor Dr. Haji Hasyun MM, MSI, selaku Wakil Menteri Desa Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Gemblekan, Saudara Perangkatipun. Yang saya hormati teman-teman Forkopimcam. Yang saya hormati Bu Kepala Puskesmas Kalikotes. Niki ada tamu kehormatan oleh Bu Camat Ganti Warno Sugeng Dalu, Bu Reno, matur nuwun rawuhipun. Masyarakat Desa Gemblekan ingkang berbahagia. Semoga wonten ing kalodhangan menika kita tansah ngunjukaken puja lan puji syukur wonten ngaturaken Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat lan nikmat arupi kesehatan sehingga kita sedaya saged kempal manunggal wonten ing mriki saperlu hangrawi menapa ingkang dados undanganipun Bopo Kades Gemblekan Onjeh Kesuban. Yang kami hormati Bapak Dalang Soho Sedoyo Krunipun Ngapunten Pak Dalang. Alhamdulillah Dengi kanto apa alhamdulillah. Adik-adik baru dikanto sawera saking palurah alhamdulillah. Gus jajan nggih dumados UMKM Wares Angsal Bati Sedoyo. Dalu punika wayangan dalam rangka memperingati hari jadi Klaten ke-220 dan ulang tahun Republik Indonesia ke-79. Kita sama-sama berdoa semoga Indonesia semakin maju. Amin. Warga masyarakat Gemblekan pinaringan sehat walafiat. Rezeki ini pun kathah melimpah. Pinaringan putra ingkang soleh lan solehah.
Amin. So pinaringan gambil anggenipun patus pangupa jiwa. Bapak Ibu ingkang kula hormati, saestu kawula rumaos mongkok awih panjenengan sedaya taksih kersa hangrawuhi pagelaran wayang niku, berarti panjenengan taksih cinta terhadap budaya Indonesia. Ngeten nggih? Amargi sakmenika dengan gencarnya budaya luar negeri, tapi alhamdulillah warga masyarakat desa Kemenggan masih tetap kuat mempertahankan budaya wayang yang pada malam hari ini kita saksikan bersama. Dan tadi Pak Lurah sampun ngendikan, insya Allah makin tiap tahun akan digelar di sini. Matur nuwun Pak Lurah, alas saking kesanggupanipun, mugi-mugi dengan kegiatan wayang ini dan sedekah panjenengan, panjenengan pinaringan sehat walafiat, jaga suara, sakit lancar anggenipun ngembang dados kepala desa Ngemblekan. Semata nugi ugi semua kepala desa yang ada di Kecamatan Kalikotes senantiasa diberi kesehatan dalam menjalankan tugas mengemban amanah masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat masing-masing. Mengatakan ingkang sakit kawula aturaken, kata kirangan pun nuwun pangapunten, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mas bentar warga Ngemblekan tambah gendut mulyo saki popo pamendes popo profesor ini anak mahasiswa Raharjo. Mahasiswa dari mana, kampus mana ini? UNJ KKN. Berapa orang di sini? 5 orang. Semangat ya. Direksi sepuh keuangan administrasi BDM Cita Merapi Klaten sudah pernah tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan segenap aparatur di Kecamatan Kalikotes, kami hormati Bapak Jiwaluyo, kepala desa, dan segenap perangkat para kepala desa yang hadir di lingkungan Kecamatan Kalikotes, Ibu Camat Yanti Warno, Ibu Retno, Ibu Dokter, kemudian Bapak Dalang, Ki Subarjo, Eko Kasmoro. Saya sebentar aja udah hafal. Warobini sepuh, Bapak Agama, Bapak Masyarakat, juga Bapak Binsa, Bapak Kapolsek, Kalikotes, Kapolsek, Kalikotes, dan juga segenap para sesepuh, jadi sepuh, para tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di depan halaman Paritis Kabupaten dalam rangka untuk memperingati Hari HUT RI ke-79 dan hari jadi Kota Klaten yang ke-220 tahun. Dan pada malam hari ini digelar wayang kulit, pagelaran wayang kulit. Tentunya saya selaku warga Ngemblekan mengapresiasi, bangga ya, karena rencananya saya akhir bulan ini mau nangkap wayang, tapi sudah ada ya, alhamdulillah. Cuman saya nyari waktunya sulit sekali, dan Pak Dalang Tantut juga saya hubungi penuh, ya kan, penuh sekali. Jadi alhamdulillah ya, sulit sekali. Mungkin ya nanti Desember saja lah, tahun baru ya, karena sudah ada. Bapak Ibu sekalian,
kita memperingati hari kemerdekaan yang tema saat ini yaitu Nusantara Baru Indonesia Maju. Bahwa kita tahu semua ibu kota negara yang tadinya di Jakarta ini pindah ke Kalimantan Timur. Saya sudah 6 kali sana, alhamdulillah memang ya di sana perlu memang pembangunan agar sama seperti Jawa, karena Kalimantan itu lebih luas daripada Pulau Jawa. Nah, yang kedua Bapak Ibu, di samping kita malam ini menikmati pagelaran wayang kulit, saya ingin Bapak Ibu sekalian mengingat kembali nilai-nilai kepahlawanan para pejuang yang memerdekakan Indonesia. Kemerdekaan itu sebenarnya apa sih? Kemerdekaan adalah yaitu terbebas dari penjajah, intimidasi, dan juga perlakuan tidak adil. Nah, oleh karena itu, apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan itu? Dalam kehidupan yang saat ini sudah mulai pudar. Yang pertama adalah nilai hormat menghormati. Nah, kita melihat nilai hormat menghormati ini kalau kita menghadapi demokrasi saat pemilu atau pilkada itu tergerus. Orang saling menjelek-jelekin, orang saling memaki dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, saya mengharapkan dan itu saya mewakili pemerintah pusat agar menjaga kerukunan hormat menghormati. Yang kedua nilai itu adalah yaitu rela berkorban. Nah, terkadang kita ya diminta waktu untuk kerja bakti aja, alasan sakit itulah, pusing itulah. Nah, kita harus mau ya rela berkorban untuk kepentingan masyarakat atau umum. Kemudian nilai cinta tanah air. Nah, seringkali kita ya merupakan apa yang menjadi yaitu produk-produk ataupun hasil karya dari bangsa kita ya, Indonesia. Yang keempat yaitu nasionalis, semangat patriot. Nah, ini juga seringkali kita mencaci-maki pemimpin kita, menjelek-jelekkan pemimpin kita. Nah, ini rasa nasionalis kita, ya kadang-kadang kita juga menyebut-nyebut bendera merah putih. Ya. Banyak yang sebenarnya ingin saya ungkapkan karena ini sudah menunggu. Ya. Saya kira itu kemudian juga yang terakhir, yaitu berani membela kebenaran. Nah, ini yang seringkali takut. Tiga hari sejalanan pada. Ya, kalau Pak Paiman karena memang bertarung, berjuang, ya seringkali. Ya, aku bisa lihat ya. Seringkali dipanggil. Ini kan pasti ya, saya kira itu sedikit informasi dalam memperingati hari kemerdekaan yang selamat menikmati pembangunan pagelaran wayang kulit. Semoga lakon ini bisa diambil hikmahnya ya, perjuangan ya, Broto Seno ataupun Pertudoro, ini perjuangan yang luar biasa. Padahal ini sebenarnya di budaya agar tokoh Sudoro ini dimati, tapi karena perjuangan yang luar biasa, nah itu bisa menghasilkan sebuah pendapatan di bawah. Saya kira itu Bapak Ibu, seperti saya ingin mengajak adik-adik, Bapak Iman itu dulu hanya lulusan SMP, pergi ke Jakarta, jadi tukang sapu. Tapi alhamdulillah karena kebuah dan kebuah bisa karena ini akan menghadapi pilkada di bulan November tanggal 27, apa lagi tidak usah terlalu apa ya menjauhkan sehingga kita kalau kalah kemana karena siapapun yang kita butuh yang penting bisa membawa teringsak ngaji pun panggung pagelaran mriko kemarin berdikan tokoh pelayangan saking bakal perangkat desa pegagan katur menjadi pun bopo kepala desa lan bopo kepala desa katur bopo wamendes ingkang pungkasan bopo wamen katur ki bopo lurah kesanipun berangkat menopo mriko saking bopo lurah katur menjadi pun bopo profesor.
Profesor Dr. Paiman Raharjo MMMSI. Lari kebukasan saking Bopo Wamen Katur Ki Balang Subarjo Eko Asmoro. Wonten kersanipun para pinisipun ugi para tamu sedaya sugeng pamirsani kados pundi kaendhanipun Kistanewan Subarjo Eko Asmoro. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Wonten pagelaran ing panci dalem menika mendhet cahyos bakal carito banyu suci. Thank you.
Oke, demikian pemirsa kabar TV, kita memperkenalkan wayang kulit di depan Balai Desa Gemblekan ya, Kecamatan Kalikota Sabatan Mata. Hari-hari Jumat malam 1 tanggal 23 Agustus 2024. Yang ingin gambar akhir bakal lawan susah. Saat ini gambar